Beli ini. Saya Kasha daripada Lim Basket Station. Hari ini saya akan mengesyorkan kepada anda 6 alatan asas selepas anda mendapatkan sebuah basikal. So, alatan yang pertama adalah helmet. Kerana helmet akan melindungi kepala anda jika berlakunya kemalangan. Ia didesain untuk menyerap tenaga hentaman semasa pelanggaran dan mengurangkan risiko kecederaan kepala dan menyelamatkan nyawa anda. Banyak beginner salah faham. Mereka ingat kayu perlahan-lahan atau kayu dekat-dekat tak perlu pun pakai helmet. Itu adalah salah sebab malang tidak berbau. Selain itu, jangan jimatkan duit untuk peralatan keselamatan. Jangan beli barangan replika atau helmet yang tidak memenuhi standard keselamatan. Ingat, kepala anda hanya ada satu. Lindungilah kepala anda. So, untuk alatan yang kedua adalah anda memerlukan seluar yang direka khas untuk sukan berbasikal. Ia bagi menjamin keselesaan anda ketika berkayuh pada jarak yang jauh. Kalau nak elakkan kebas dan sakit punggung, saya syorkan anda untuk mendapatkan seluar yang mempunyai padding yang tebal. Mungkin tidak menghilangkan rasa sakit sepenuhnya, tapi ia pasti banyak membantu. Lagipun, bila berbasikal, pakai seluar basikal, barulah nampak kita seorang saiklis yang bergaya. Tapi, tahukah anda, jika anda memakai seluar basikal ini, anda tak perlu pakai apa-apa di dalam. So, alatan yang ketiga adalah glove. Kerana dengan memakai glove, anda akan mendapat keselesaan yang lebih ketika berkayuh. So, jangan pandang rendah tentang fungsi glove. Ia direka untuk mengurangkan kebas tangan ketika berkayuh. Ini adalah kerana kita akan meletakkan tenaga yang lebih di bahagian pergelangan tangan. Rasa kebas sangat jelas ketika anda sedang meneruni atau melakukan perjalanan jarak jauh. Selain menghilangkan rasa kebas, glove juga melindungi tapak tangan anda ketika anda jatuh. Yang keempat, anda perlu mempunyai sepasang lampu kerana lampu akan menyinari perjalanan anda. Siapa tahu, suatu hari anda memulakan perjalanan di awal pagi atau di lewat petang, maka sepasang lampu basikal dapat menyelamatkan anda daripada berbahaya. Yang penting sekali, anda perlu dilihat oleh pengguna jalan raya lain. Ini adalah untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. Peralatan yang kelima adalah botol air dan water cage. Kenapa anda perlukan botol air? Kerana cuaca di negara kita Malaysia sangat panas dan anda memerlukan air semasa berkayuh. Saya syorkan kepada anda untuk memuatkan air secukupnya dalam botol sebelum melakukan kayuhan. Sebagai beginner, susah sikit kita nak agak volume air yang diperlukan. Sebaiknya anda sediakan air yang secukupnya ketika anda berkayuh. Akhir sekali, saya mengusulkan kepada anda semua untuk mendapatkan loceng dengan satu jaringan yang boleh selamatkan nyawa anda. Oleh kerana aktiviti berbasikal dilakukan di jalan raya yang sibuk, loceng akan membantu anda memberikan amaran kepada pengguna jalan raya yang lain. So, itu saja untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, anda boleh tanya dengan kami Lim Basket Station ataupun anda komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel SLM Bicycle. Assalamualaikum. Bye-bye.